cara pakai mesin fotokopi IR2004N. Ini tombolnya, tombol on off nya tombol kabel power, ini on off nya ini on off nya oke, ini bisa run. Oke, kita di mesin fotokopi nya ya, ini menu-menu mesin fotokopi nya ada copy, scan, ini menu. Oke, cara matinya fotokopi, density mempertebal mempertulis tulisan, apply untuk mempersetuju, 2 shaded timbal balik, 2 kedua, copy rasio memperbesar memperkecil tulisan. Di sini ada, kita ada copy rasio yang tadi memperbesar memperkecil tulisan, custom itu kita bisa buat sendiri berapa, 107 sesuaikan aja, baru tekan apply. Oke, baru paper one nya, jenis kertasnya dari samping atau dari bawah. Terisi bawahnya, ini udah terisi, terisi kertasnya dari samping itu bisa, ini masukkan aja kertasnya, close. Ini dari bawah, ini dari samping. Oke. Jadi ini finishingnya, mau dia rangka berapa BC diturutinnya. Oke, lalu kita coba fotokopi, hasilnya hasil di atas yang kosong di bawah, lalu berapa mau kita buat sesuaikan dulu. Awalnya kertasnya dari 4 bawah kan, baru pilih-pilih berapa maunya, 100 10 99, bisa kita buat reset dulu. Reset itu balik seperti semula, 1 baru start. Mesin jalan.